Jumpa lagi dengan channel kami, dengan channel Ranita. Seperti biasa, malam Jumat kita akan berbicara tentang misteri dan hal gaib. Nah, kali ini saya berada di sebuah gedung yang udah pasti semua orang Bekasi tahu. Itu gedung ini yang dinamakan Gedung Juang. Ada apa sih sebenarnya di Gedung Juang itu? Jangan lupa sebelum lanjut nonton dan sebelum saya bercerita tentang gedung ini, kalian kudu subscribe, like, dan komennya ya. Cerita yang pertama yang pernah saya dengar itu selama jadi warga Tambun Selatan Bekasi, itu adanya penampakan Noni Belanda. Dan konon katanya dia berada di balkon di lantai 2 itu. Jadi di sana dia tempatnya suka kelihatan sama tukang ojek atau orang yang biasa ada di sekitar sini. Nah, Noni Belanda ini konon juga katanya dia meninggal dan kuburannya tuh berada di dalam, tapi entah benar atau enggak, namanya ini hanya legenda dan kita pun tidak bisa ke dalam karena tadi kan ke dalam cuma emang lagi covid dan nggak ada untuk kunjungan ke dalam dan ini lagi ada proses pemindahan. Tapi benar atau enggak, kalian kalau pernah dengar cerita Noni Belanda ini silakan berkomentar ya. Warga Bekasi terutama Tambun itu pasti tahu kalau tiap sore itu ada kelelawar yang langsung masuk ke dalam gedung juang itu sendiri. Gimana sih sebenarnya ceritanya? Kalian bisa langsung berkomentar ya. Misteri kali ini, tolong bantuannya, mohon dukungan kita. Jangan lupa kalian kudu nonton konten kita yang lain. Karena setiap hari Minggu ada lenong Betawi dan juga kita ada kuliner, ada masak. Kalian bisa langsung lihat di playlist kita ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dah.